Oke, Bray. Karena tadi malam kita tidak sempat berburu ikan, berburu kodok, dan cari ikan baung. Jadi terpaksa pagi hari ini kita akan mukbang daun singkong aja. Tapi ini enak lah. Nanti kita kerupet, kita hancurkan, dan kita masak pedas nanti. Sik daun singkong aja. Tidak ada bosan-bosannya ini. Makan daun singkong ini. Yang penting kita masih tetap bisa makan lah. Itu pun sudah bersyukur. Oh ini. Ada bunga kecombrang, atau bunga kantan nih. Kita ambil aja. Ya kita ambil singkahnya ini nanti. Tercampur ini. Kutitipkan kepadamu dia yang paling ku benci, engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangimu. Waduh, ini lumayan lah. Kita cari di tempat lain aja, yang lainnya. Nah di sini banyak yang ini, yang hijau-hijau ini. Oke, lanjut. Kenapa banyak itu, Ger? Banyaknya daun singkongnya itu? Ya, nanti kita bawa nanti. Oh, sekalian untuk ya. Bekal? Ya, untuk bekal kita. Oke lah. Kita tidak lapar kalau kita bikin jerat nanti. Kenapa tidak makan ikan pagi hari ini? Karena tadi malam kita tiduran, guys. Tadi malam kita rencananya mau berburu kodok. Berburu kodok. Dan cari ikan baung. Dan cari ikan baung. Kita baring bentar, langsung tidur aja. Langsung sampai pagi. Iya, sampai pagi. Saya nggak tahu. Karena kecapean mungkin ya. Iya. Ini hampir mati ini gara-gara waluh kemarin. Paksa kita basmi waluhnya. Kalau tadi sudah 70 nih saya cari tadi. Lemboknya kah? Iya. Masih kurang. Kelihatannya masih kurang.
Kelihatan lebih kurang, pada 70 ya, sampai dia 1000 SHU. Kelihatannya baru mancak dan lagi tulon sampai ingus keluar dari hidung, baru pedas. Oke, cukup aja untuk besok lagi. Nah, ini ini kita mulai. Wadaw, wadaw. Nanti kita nih. Tunggu bawahnya harum. Oke, kita aduk-aduk ya. Sampai harum. Daun singkong ini dari mana? Ini dia. Wush, mancap lah. Yang penting kita masih bisa makan lah. Tetap bersyukur. Jangan lupa menikmati hidup dan bersyukur. Itu aja sih pesan-pesan dari kita anak hutan ini. Anak rimba. Silakan. Harum sudah kah? Harum sudah. Oke, kita masukkan ini ya, singkongnya. Oke. Ini. Oke lah, seperti biasa kita ketemu di mukbang yang Tiger. Oke. Cabainya mana Tiger? Lihat dulu. Cabainya kah? Iya, si. Bagaimana kita tuang cabai ya? Langsung aja. Oke. Ya lah. Ya. Kalau cabai ini dimasak, pasti dari singkong kita masak. Iya. Itulah. Oke. Ya, ya. Aduk. Wes mantap, itu dimakan langsung aja nanti cabenya. Digigit. Ah, tuh ini micin dan garamnya sudah. Sudah. Oke. Okay. Ya, seperti biasa kita ketemu di mukbangnya. Ya, oke. Okay. Oke, Bray. Nah, ini daun singkong yang kita petik tadi. Kali ini kita mukbang ini aja, karena tadi malam kita capean, terlanjur tidurnya, jadi bangunnya ternyata sudah pagi. Jadi begini kita mukbang ini aja lah, daun singkong. Sendok kita kemana kah hilang itu, ya? Apa? Sendok kita, pakai tangan aja lah. Iya, pakai tangan. Hilang itu, mungkin jatuh. Nah ini gosong ya, ini enak, ini kotep. Ini ya, kotepnya? Ya. Kita makan kotepnya ya, ini. Cabainya langsung di sini aja. Mantapnya. Enak ini. Ini cacar cabai ini. Ini singkong. Ini guys. Nah ini kita akan buat jat kecil lagi. Supaya kita tidak jong lagi kalau kita berangkat ke sini. Kalau jerat babi jong, ya setidaknya ada jerat kecil lah. Pedas. Pedas. Jawab. Nasinya aja. Enggak. Jangan dikendorkan.
dengan pacar nih bang? Itu singkah kantan. Singkah kantan kak? Iya, atau rumput kecombrang. Soalnya belum nenggang. Suaranya biasanya dia singgap di pohon yang besar di sini. Tidak sering tidak sempat kita video karena dia kabur, takut dia kita shot, lalu dia tidak kita shot karena hewan dilindungi. Dan di sini jarang mereka bisa bunyi ya, mungkin sudah langka. Sempat satu kali enggak salah ada di konten kita videokan, tapi tidak lama langsung kabur dia, tidak sempat kita jom. Nanti kita bawa bekal. Coba kayaknya jadwalnya hari ini kita full buat jerat lagi. Cek jerat bagi hutan mungkin besok. Kita sedialah, kita berhasil. Iya. Itu memang cari makanan, cari ulat ya. Nah, kita sebut itu burung di sini burung tingang. Ada teman-teman lain di Kalbar ada salah itu namanya burung kenyalang, endolnya burung enggang gading. Oke. Terima kasih.